Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Hati-hati dan kasih dia yang tadi ya, karena itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran netralitas ASN baik bagi PNS maupun P3K, yaitu dengan cara like, share, dan komen postingan capres maupun cawapres peserta pemilu tahun 2024. Gak cuma itu, ada lagi beberapa contoh pelanggaran netralitas ASN lainnya. Yuk di screenshot dulu. Aturan ini juga gak main-main loh sahabat, karena udah ada SK bersama dari kementerian dan lembaga yang mengatur tentang pedoman pembinaan pengawasan netralitas ASN dalam pemilu dan pemilihan. Jadi daripada sahabat langsung kena sanksi, mending berhati-hati. Dan jangan lupa laporkan jika ada dugaan pelanggaran ke Bawaslu.